Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan enak banget kan teman-teman? Yuk langsung aja Umi mulai masak ya. Langkah pertama, siapkan. Ini ada kepala ikan bogo ya teman-teman. Ikan kating, ikan betik. Campur ya teman-teman yang sudah digoreng. Kemudian ada daun singkong yang sudah direbus dan ini sudah 2 malam di kulkas ya teman-teman. Umi cuci lagi dan Umi potong-potong ya. Lanjut bumbu nih, ada merica, sedikit pala, ketumbar, bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, lombok rawit, lombok merah. Bila suka pedas boleh ditambah, bila tidak suka pedas boleh dikurangi ya teman-teman. Garam, kemudian ulek ya teman-teman. Jangan lupa kemirinya ya teman-teman. Lanjut tambahkan laos geprek ya teman-teman, gula dan daun salam ya teman-teman. Langsung aja Umi tumis. Lanjut panaskan minyak, kemudian tumis bumbu sampai matang ya teman-teman. Masukkan daun salamnya. Lanjut tambahkan air. Penyedap rasa. Setelah mendidih, masukkan daun singkong yang Umi sudah potong-potong. Ikannya juga ya teman-teman. Lanjut tambahkan santan ya teman-teman. Air pun secukupnya. Airnya sesuai selera ya teman-teman. Umi suka yang kental ya. Nah teman-teman, setelah mendidih lama ya teman-teman, kandanya udah matang dan siap untuk dimatikan kompornya dan siap untuk disajikan. Nah ini dia gulainya udah jadi. Like jika kalian suka video ini dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.